ketemu lagi sama aku Riana Dea. Hari ini aku mau ngasih tutorial gimana caranya kita sebagai seorang ibu bisa tetap make up walaupun sambil ngasuh anak. Jadi pertama kita langsung pakai ini. Pertama aku pakai cushion saja. Terus pakai bedak tabur. Nah, Mom, sekarang aku pakai bedak tabur. Biasanya emang pakai bedak tabur dulu biar apa ya? Aku juga nggak tahu, kayaknya emang step by stepnya sih kayak gitu ya. Kemana? No. Mau ngapain? Kamu kan udah ada lipstick. Lanjut ke bedak padat. Ini aku pakai ini. Ini biasanya yang bikin nge-cover banget. Jadi pakai dikit aja udah menutupi banget. Kayaknya langsung blush on aja deh. Blush on. Blush on ya? Sini. Loh, ini punya mama. Iya, aku cobain. Mau pakein aku. Oke, kita pakai blush on yang ini. Wah, tebal banget. Ya, Moms. Karena tadi nggak pakai kaca, ternyata pas lihat jeder banget. Ya. Ini aja kayaknya yang ini, Nak. Gantian. No. Tuh kan dia udah mulai ikut-ikutan nih. Nih. Ini kamu yang ini. Nggak boleh dimamam ya. Oke, udah untuk dimamam. Terus shading, aku pakai shadingnya ini kecil jadi bisa dibawa kemana-mana. Nih, pakai buat hidung biar hidungnya mancung. Oke, aku make up sebentar ya. Ini pakainya. Are you okay? Jatuh ya? Hah? Ya? Ngebut dan gesit. Wah, mau kemana saya? Wah, ada yang kabur. Tolong. Sekarang Moms, aku mau pakai eyeshadow. Aku pakai warna yang natural aja, coklat. Sekarang pakai maskara. Aku pakai maskara yang ini. Nah, biasanya emang aku nggak pakai bedak lagi biar nggak numpuk ya Moms. Jadi udah cuma dirapiin pakai sponsnya aja. Aku seneng pakai eyeliner yang kuasnya kayak gini. Memang aku jarang pakai alis karena menurut aku alis aku udah lumayan tebel, rapi gitu nih Mas. Tuh, jadi cuma dikasih maskara aja biar alisnya rapi. Oke, sekarang terakhir aku tinggal pakai lipstick. Pokoknya Moms, terima kasih udah nonton. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe.